bersama-sama untuk menyaksikan Al-Afkar Group Bangkala. Inilah salam dan sapa untuk anda semuanya. Marilah satukan langkah jadi insan yang mulia, membumikan dan menyiarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan kita senantiasa sampaikan iring seperjuangan, bersama-sama memeriahkan Al-Afkar Group Bangkala. Dan sapa kami sampaikan iring seperjuangan, bersama-sama memeriahkan Al-Afkar Group Bangkala. Ayo ngaji dan belajar bersama LPGI agar kita mendapatkan ridhonya Sang Maha Rahman. LPGI yang ke-30 semoga tetap jaya selalu, berkreasi, berinovasi, itu visi dan misi kami. Sampaikan hadirin seperjuangan, bersama-sama memeriahkan Al-Afkar Group Bangkala. Silakan sapa kami sampaikan hadirin seperjuangan, bersama-sama memeriahkan Al-Afkar Group Bangkala. Ayo ngaji dan belajar bersama LPGI Afkar agar kita mendapatkan ridhonya Sang Maha Rahman. LPGI yang ke-30 semoga tetap jaya selalu, berkreasi, berinovasi, itu visi dan misi kami. Selalu terima kasih kami sampaikan pada semua teman-teman telah hadir untuk menyaksikan acaranya LPGI sama-sama untuk menyaksikan Al-Afkar Group Bangkala. Alhamdulillah sangat kami sampaikan hadirin seperjuangan, bersama-sama untuk menyaksikan Al-Afkar Group Bangkala. Inilah salam dan sapa untuk anda semuanya. Marilah satukan langkah jadi insan yang mulia, membumikan dan menyiarkan
ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan kita senantiasa dalam perlindungannya. Salam dan sapa kami sampaikan sama-sama memeriahkan Al-Afkar Kupang Kahat. Dan sapa kami sampaikan hadirin seperjuangan. Bersama-sama memeriahkan Al-Afkar Kupang Kahat. Ayo ngaji dan belajar bersama LPG Afkar, agar kita mendapatkan ridhonya Sang Maha Rahman. LPG yang ke-30 semoga tetap jaya selalu, berkreasi, berinovasi. Itu visi dan misi kami. Sampaikan hadirin seperjuangan, bersama-sama memeriahkan Al-Afkar Kupang Kahat. Silakan sapa kami sampaikan hadirin seperjuangan, bersama-sama memeriahkan Al-Afkar Kupang Kahat. Ayo ngaji dan belajar bersama LPG Afkar, agar kita mendapatkan ridhonya Sang Maha Rahman. LPG yang ke-30 semoga tetap jaya selalu, berkreasi, berinovasi. Itu visi dan misi kami.